Pejabat Sekda Kabupaten Sukabumi, Haji Barnas Ajidin, membahas seleksi Tilawatil Quran STQI bersama pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQI di Pendopo Sukabumi, Kamis 22 April 2021. Ketua Harian LPTQI Kabupaten Sukabumi, Kiai Haji Maftuhin, mengatakan, audiensi yang dilakukan hari ini untuk menyampaikan sejumlah agenda yang akan diikuti dan dilaksanakan, salah satunya terkait STQI tingkat Jabar pada Juni mendatang. Pejabat Sekda Kabupaten Sukabumi, Haji Barnas Ajidin, mengatakan LPTQI harus memiliki strategi untuk meraih juara STQI di tingkat Jabar. Maka dari itu, persiapan yang matang sangat diperlukan. Oleh karena itu, STQI tingkat Kabupaten Sukabumi harus dimaksimalkan sehingga bisa menjaring potensi untuk mengikuti tingkat Jawa Barat. Demikian disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian Kabupaten Sukabumi. Dari Pendopo Sukabumi, Jawa Barat, Kami TV melaporkan.